Di sini kita mau nemuin si Keisha. Iya, udah janjian belum? Belum, belum. Kita mau pamer motor kita yang ini. Kita ya. Kita mau willy-willyin dia. Iya. Yeah. Oke, jadi akhirnya kita bertemu juga berempat ya. Kita tadi keren banget ya, Keisha sama Dennis. Oke, akhirnya kita udah menginjakan di tanah Bali. Cuman kita lagi ngadem dulu di sini, lagi nyari monyet. Nyari monyet, Bang. Monyetnya. Oh, itu tuh monyetnya tuh. 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 Wih, doyan dia. Mau kasih coklat dia kan. Enak kan? Halo. Aja. Kasih lagi nih, Bro. Tetap. Gak lihat ya. Oke, mungkin kita bakalan ke rumahnya Grand Goblin. Kita bakal ke rumahnya Grand Goblin, kita bakal istirahat di sana. Perjalanan masih 3 jam lagi, Bang. Tapi kalau udah nyampe sini santai aja lah masalah kita. Tadi kan masih di Pulau Jawa. Pulau Jawa. Karena ini udah nyampe Bali, cuman kita mau menuju ke tempat istirahat kita. Tapi top banget sih jalan di Bali itu semuanya mulus, mulus. Emang pemerintah Bali itu luar biasa. Karena banyak turis kali. Mungkin. Jadi memang harus bagus. Harus bagus. Kalau nanti jelek di mata dunia. Iya, di mata dunia betul. Oke, kita bakal gaskeun. Jadi kali ini kita yang nyupir karena Bang Cimon paginya udah nut-nut dan kita tidur terus. Tidur lumayan terus lah, ya? Kan ada nyupir 2 jam setengah. Mantap. Oke, kita bakal gaskeun udah ya monyetnya. Mana monyetnya? Tuh, monyetnya itu. Mana monyetnya? Tuh. Nah, perjalanan di Bali emang jos banget. Tuh, adem. Kiri kanan pepohonan. Cuman kalau malam ini nggak ada lampu. Gelap. Iya. Tapi aspalnya ajib. Ajib. Kalau gua mau gini mantep banget ya. Iya. Lu udah pasti narik 150 plus ini. Betul. Narik terus. Gak kerasa. Oh. Jalannya indah sekali. Oke, mungkin nanti kita lanjut lagi pas di Denpasarnya ya. Soalnya kita bakalan ke rumah Om Setiawan Grand Goblin. Nanti kita lanjut lagi. Gaskeun Bang, bobo lah Bang. Iya. Tidur lah. Siap. Oh iya. Gak bisa tidur. Oke. Kayaknya gak bakal bisa tidur ya, momen ini ya. Iya, soalnya pengen bilang gitu. Terus kan kalau tidur di mobil tuh ya namanya udah siang ya kan. Iya. Jadi nikmati mendingan nanti aja lah lelah sekalian. Kan udah nyampe kita. Udah gak dikejar-kejar waktu banget lah. Betul gitu. Mantep. Tapi ini karena menuju ke kota aja. Iya, tapi ini jujur sih Bang, pas menuju ke kotanya nanti sebelah sananya nikung-nikung ajib gitu. Iya. Maten. Maten next enaknya bawa motor gitu. Waduh, gak tahu dah. Enggak, maksudnya bisa bawa motor. Kita tinggalin di Surabaya atau Kediri gitu. Iya, mungkin, iya kan? bisa. Jadi istilahnya setengah perjalanan itu kita bisa motoran. Bisa rame-rame itu kan seru aja gitu. Seru. Nanti pas udah nyebrang, apa sampai Surabaya, nah baru kita berangkat towing lagi. Ah, betul. Jadi enggak terlalu lelah banget, tapi menikmati riding dan enggak terlalu lelah jalan juga sih. Iya. Gitu. Benar. Mantap lah ya. Oke, nanti kita lanjut lagi. Oke guys, akhirnya kita sampai juga perjalanan. Berapa lama Bang Cimon? 25 jam ya. Anjay, kita sampai Bali. Jadi di sini kita mau nemuin si Keisha. Iya. Udah janjian? Belum. Belum. Kita mau pamer motor kita yang ini. Kita ya. Kita mau willy-willyin dia. Kasih paham. Iya, dia kan belum bisa willy berdiri. Oh iya.
Bener banget itu ya. Gue juga belum bisa sih. Yang penting kasih biar kena mental aja. Kena mental ya. Tapi pokoknya tapi ini kandang dia nih, Kang. Enggak apa-apa. Gak apa-apa ya. Pokoknya ntar gue Willy di depan dia gini-gini, Bang. Kok enggak gimana kalau kita aja balap aja nanti yang di tempat dia yang biasa sama si Dennis itu. Oh iya. Oh, nah. Dennis sama Kesha sering Willy-Willyan ya. Sering Willy-Willyan. Kemarin gue terakhir gue lihat dia sering balap. Nah, gue mau tantang itu. Oke, okay. Ya, dia kan Willy-nya masih duduk ya. Iya. Kita gini-gini. Oke, okay, kita udah sampai di rumahnya Grand Goblin. Oke, okay, kita matiin lampu dulu ya. Matiin dulu ya lah ya. Ternyata terlalu mewah kalau dia sama Kesha nanti. Oh iya. Soalnya kan dia neon-neon biasa gitu, Bang. Betul. Siap. Oke, okay. kita mau ke rumah Grand Goblin. Tapi di sini, loh, kok ada Dennis? Nah, Kesha-nya mana? Kesha mana? Kesha nggak tahu sih di mana. Hah? Di mana emang dia? Kesha? Belum sih, belum sih. Mm-hmm. Kan kami baru nyampe kami. Coba telepon deh. Coba telepon, coba telepon. Dia. Halo, Ki, mana Ki? Mana? Oh, ya, OTW. OTW ya. Oh, udah mati dong. Udah mati ya. Oh iya. Dia gimana wheelnya? Udah lancar? Udah dong. Kenapa mau nyoba? Sekarang dia pakai R1 ya. R1M kan? R1M. R1M ya. Enggak pakai 636 lagi. Enggak, udah kayaknya udah enggak zaman tuh 600 sudah. Oh, udah mau parah. Udah beda kelas lah sekarang dia. Udah sekarang dia pakai neon-neon gitu ya. Iya. Kayak gimana gitu. Alay sih sebenarnya. Iya. Alay. Tapi bagi dia keren. Iya, bagi dia keren. Kalau bagi kami orang Jakarta alay. Oh iya. Bersin lagi. Tapi lucu. Tapi kemana sekarang kayaknya? Biasanya kalian berdua-dua. Iya, biasanya sih barengan, tapi dia enggak tahu deh katanya mau ketemu cewek katanya tadi. Wih, oh, ketemu cewek. Iya ya. Taruh coba aku telepon lagi deh. Oh iya. Nah, ya. Coba tanya. Telepon beneran lagi. Oh, teman-teman. Terkelihatan dong nomornya dong. Ya udah oke. Coba telepon dulu, Mana nih WA nih? Mana nih? Ini dikat Bang. Entar. Iya, enggak dipotong. Udah. Nanti Om pegangin sebentar ya. Hah? Nanti pegangin sebentar. Okay. Dari Kay. Oke. Okay. Tiba-tiba dari samping dari nongol deh. Udah. Mana telepon? Nih, coba kita telepon dulu ya. Iya. Sensor nomor nih. Wah, aktif enggak tuh? Waduh, enggak aktif. Buka dulu anjing. Ulang. Oke. Okay. Ulang. Pin buka lu. Udah. Mas susah sinyal sini ya? Iya. Coba kita telepon deh. Oke, coba telepon dulu dah. Mana dia? Mana dia nih? Nah, masuk. Oh, masuk. Masuk ya? Masuk. Halo, Ke. Oke. Gimana, Ke? Halo. Oh, ada di sini. Halo, kenapa, Nis? Mana? Kamu di mana? Ini di Dugati. Oh, ini katanya kamu di sini. Katanya mau ketemu. Oh, ketemu ya? Iya, Kang Envy nih. Ini siapa nih? Oh, Dennis. Kenapa, Nis? Akang Envy di mana? Akang Envy? Iya. Akang Envy? Iya, sini. Di mana? Sini. Oh, ada Akang Envy. Waduh. Baru nyadar kita ya. Bang. Alhamdulillah, baik. Baik. Tadi siapa nelfon, Bang? Nggak tahu, tapi di lihat-lihat error. Orang nelfon mana? Orang yang nelfon? Nah, loh, mana dia? Dennis mana ya? Dennis mana? Coba aku telepon bentar. Oke, coba telepon. Coba kita telepon. Loh. Itu suara teleponnya. Tuh. Dennis emang enggak? Halo, ya Ki. Loh, halo Nis. Di mana? Di mana Nis? Aku di rumah Om Green Goblin. Di rumah Goblin. Coba lihat. Oh, ada. Udah. Wih. Gimana kabarnya Nis? Baik. Kebetulan tadi dari Jakarta ke sini naik mobil. Oh iya. Gimana perjalanan? Ya lumayan sih 25 jam tadi. Oh, 25 jam ya. Sempat ke Purbalingga juga kan? Sempat tadi. Sampai enggak mandi loh di Purbalingga ke sini. Oh iya. Iya ya, bener ya. Enggak ya. Panasan dari tadi ada yang bawa-bawa enak. Kata-kata tim sempak minimal mandi lah. Oh iya dah. Mau bawa sempak. Ya. Oke, jadi akhirnya kita bertemu juga berempat ya. Kita tadi keren banget ya, Kesha sama Dennis sekarang berdua-dua mulu sekarang ya? Iya benar. Kami udah ada duo juga kami, namanya duo asik kami. Oke, ini tim sempak lawan kue putu nih sekarang. Oh, kue putu ya. Tapi yang duo ini keren, dia udah pakai lampu neon, keren banget ya. Norak gak sih? Kalian gak mau gitu lampu neon, underglow gitu. Mana R1M-nya? Kan kami pingin lihat. Rugi gitu lampu bolongan doang yang warna-warna, pakai blue eyes. Oh gitu ya? Mendingan kita underglow juga. Iya juga sih ya, dia keren ya. Jadi kalau di foto keren gitu ya. Biar beda sama yang lain gitu. Bener sekali gitu. Tapi keren sih. Tapi tadi saya yang bilang jelek ya?
Ada sih R15 Goib mau gitu. Iya ya. Ada, aku enggak tahu deh. Kalau di Jakarta malu ya? Oh iya. Kayak malu ya? Takutnya kayak pasar malam dibilangnya gitu. Kayak pasar malam. Siap. Kang, nanti kita diwiin, Kang. Oh iya iya. Tadi kayak perasaan ada yang bilang enggak bisa beli berdiri gitu. Ya, belum bisa, Kang. Nanti kasih ajarin, Kang. Oh iya. Ya, tutorialnya kasih tutorialnya. Sama bawa si Blacky hari ini. Oh iya iya. Karena takut kena mental. Takut kena mental ya. Kena mental. Nah, kalau emang kamu belum bawa, gimana rasanya kalau menurut kalian ada yang pengin kita balap enggak nih? Mumpung kita duo-duo nih. Ini duo 1000cc lawan duo 600 nih. Kan udah anjir. Pasti iya, iya. Iya. Menang ya. Oh iya iya. Udah pasti 1000cc menang ya? 1000cc ya? 150cc ya? Lawan 150cc lawan 36. Aduh. Terlalu pede mereka, guys. Terlalu pede. Ya, guys, belum. 1000cc loh lawan 600cc. Pede. Lepas kopling aja masih kecena sendat. Mending gini deh. Gimana? Kalian dukung siapa? Udah jelas 1000cc okay. Kan? Udah pasti lah. Tapi ini kan cenderungnya Kang Evi nih. Mungkin yang banyak Kang Evi dukungnya. Cuman cenderung kan juga gede juga. Cenderungnya juga gede. Cenderung Cimun juga gede. Iya. Kita kumpulin jadi satu. Kita balapin. Oke, okay. Di mana? Ya? Setuju. Di tempat kalian yang biasa balap itu. Iya, itu keren tuh, yang ada ban-ban itu. Enggak masalah. Oke. Ditantang kita. Enggak apa-apa lah. Walaupun 600cc lawan 1000cc, kami enggak takut. Mental kami bukan kaleng-kaleng. Betul. Oke, siap. Gas ya, besok ya. Tapi ingat besok kalau ikut balapan minimal mandi dulu ya. Oh iya. Harus ya. Kami kan habis menempuh perjalanan jauh begini lah, malum lah. Oh, di situ ya? Tak kira sayang tadi. Saya. Kami, Pak. Oh, iya. Terbawa suasana, terbawa suasana. Tapi ngomong-ngomong yang punya rumah kemana ya? Oh iya. Coba telepon yang punya rumah ya, yang punya rumah kita telepon dulu. Padahal ini kita udah berisik-berisik di rumah orang kan, apalagi udah. Nah, kok ada suara dulu? Wah, HP-nya ada. Ada suaranya. Orangnya enggak ada. Orangnya enggak ada. Mana orangnya? Orangnya. Waduh. Itu. HP siapa? Kesha Maesa. Kesha. Halo, Kay. Di mana, Kay? Oh. Lagi di rumahnya Green Goblin, Om. Oh, iya. Om, di mana, Om? Ini lagi di depan. Depan? Di depan. Mana? Nggak ada, Om. Depan lo persis. Oh, gitu. Wah. Ini Om Septiannya. Iya. Ini Om Septiannya. Waduh, kita berlima. Tadi siapa yang pegangin kamera? Siapa yang pegangin kamera? Iya. Kurang tahu ya. Siapa yang nggak tahu ya. Kasihan banget tuh. Tuan rumah suruh pegangin kamera. Kasihan banget. Kita orang mah datang-datang. Nyapa dulu. Kita arutor nyapa dulu tuan rumah. Kita langsung berisi. Sapa dulu. Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Tahun lalu kita ketemu ya, Om ya? Iya, sama. Iya, sama almarhum juga kemarin sempat dipakai. Oh, ini Om. Om. Oh, ya ini. Om pengen. Ini siapa? Siapa? Enggak tahu. Enggak tahu. Telepon dulu. Oke, jadi kita berkumpul lagi berlima ini ya. Jadi besok kita tujuan kita mau kemana nih? Balap. Aku masih enggak terima nih. Jadi kita ditantang. Semua tamu yang ke Bali kita harus saya balap dulu baru kita bisa nemenin mereka kemana. Oh, benar. Kalau mereka yang menang. Taruhannya apa? Kalau mereka yang menang kita temenin sepuasnya. Iya. Taruhannya sih reputasi sih sebenarnya. Oh, yeah. Reputasi nih. Geri kali. Reputasi Anda seperti besar sekali. Ya, yang penting pede dulu lah. Pede dulu lah. Gitu. Betul. Kalau kita kalah itu treknya berapa meter? Nah, kan pendek kok, 200 meter lepas gunung gigi satu doang. Oh. Untuk 1000cc. Mungkin untuk kalian gigi 6 kali ya? Mungkin. Oh, kalau enggak kita balapannya dari gigi 6. Nah, gimana? Emang bisa ya? Iya, pokoknya dari gigi 6 dulu. Dari gigi 6. Kalau enggak dari gigi 5 lah. Atau gimana? Kalau kalian komen gigi 6 atau balapannya? Boleh. Yang paling banyak kita lakuin deh. Gigi 2, gigi 3, gigi 6, semua deh. Netral juga, ya semua lah. Pokoknya kalau jebol tanggung masing-masing. Mantap. Kalau jebol tanggung masing-masing. Mikir. Oh iya, Om. Hah? Kayaknya kalau kita lebih seru kita juga ajak mereka balap apa sih? Riding gitu kan ya? Oh, kita nanti akan coba. Mumpung di akan lagi di Bali gitu. Iya. Tadi naik ride itu mana? Boleh. Naik ride ya. Naik ride. Atau pagi-pagi enakan mana? NR aja. NR belum nyoba. Hari apa? Jumat. Hari Jumat enak tuh. Jumat malam. Jumat kan banyak orang-orang metik tuh juga. Boleh. Semua banget. Al CC gasken lah pokoknya. Jadi kita enggak ada rasis CC nanti. Benar. Ya di mana itu kira-kira?
ini. Iya, di mana? Nah, yang mumpung lagi rame di tempatnya, KFC Sunset Rules. Bareng sama Paropo juga di sana. Oh, di sana ya, rame. Hari Kamis lagi kan, sekarang hari Jumat lagunya pasti lebih rame. Pasti, pasti. Karena pas Sabtunya libur ya. Apalagi ada Bang Cimon. Ada Bang KTV. Bang KTV. Sama aja. Ada Asep juga tuh. Yang pasti ada tuan rumah di sini. Iya. Asep, maksudnya itu Asep. Oh, Asep itu. Bilang dong. Enggak boleh, enggak boleh mong entah jadi Asep kuadrat. Jadi berarti malah apa Jumat malam ya? Jumat malam. Ya, malam. Jadi bagi kalian memang yang pingin ikut naik ride ya. Tikumnya di KFC. Kira-kira jam 9 ke atas lah. Jam 9 ke atas ya. Jam 9 malam ya guys ya. Jam 9 malam, bukan pagi. Bukan pagi. Kalau pagi masih molor soalnya. Benar. 9 tanggal 24 November. Ingat guys, dicatat guys, jarang-jarang. Ya, pokoknya ikutin terus keseruan kita di Bali. Makasih banget juga buat Keisha Maesha, Dennis dan Om Grobin yang udah Om Sep aja. Ya sini Om Sep. Ya motor jadi hijau deh ini. Saya motornya merah. Oh ya Om Sep ya. Entar jadi bunglon dong. Mudah-mudahan nemenin kita selama 3 hari di Bali ya. Dan thank you banget ya kita udah disambut ini. Baru datang belum? Baru datang. Belum ditemenin. Belum kan kita nemeninnya penentuannya besok. Penentuannya besok ya. Iya. Ya udah. Minimal menang dulu lah. Minimal mandi nih, Pak. Minimal mandi dulu lah ya. Mukanya muka aku sih. Oke, mungkin segitu aja berapa menit, tak? Berapa menit? 11. Oke. Kita tinggal gabungnya. Kita penutup aja. Tutup aja. Jangan lupa di follow YouTube channel Keisha Maesha, TikTok Keisha Maesha, Instagram Keisha Maesha. Jangan lupa di follow juga YouTube Keisha Maesha, Instagram Keisha Maesha, TikTok Keisha Maesha. Semoga bisa mencapai 100.000 subscriber. Jangan lupa juga di follow Instagram Keisha Maesha, TikTok Keisha. Eh udah berapa subscriber? Udah 2 juta kayaknya. Wah, hampir kesalib ya. Iya. Pasal. Dia serius lagi. Hampir kesalib. Tegang, tegang. Enggak ada pesaing. Gemetaran dia. Adi enggak ada pesaing aku nih. Takut dilengser ya. Iya. Oke. Nah, tutup. Dari besok ya, kita balap ya. Balap ya. Oke. Trek 200 meter di gigi 6. Sudah. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Bye. Oke.